Okay guys, dan assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, hari ini kita buat full service pada aircon aircon Vigo. Ini Vigo 2.5. Okay, tahun 2005 model ni. Okay, kita akan buat full service di mana kita akan buka dashboard. Inilah cara-cara buka dashboard Vigo ya, Vigo Toyota Hilux Vigo. Okay, stay tune guys dan kita layan time lap. Okay, geng, dan kita sudah buka dia punya dashboard atas. Ingat dia punya kotoran pun tak punya tahan berhabu. So kita akan keluarkan ni box ni, kita akan keluarkan untuk buat servis dan semua ni kita kena buang, kita kena bersihkan. Ni abu-abu ni kita akan bersihkan. Ni memang kalau kereta yang selalu berjalan tempat berhabu memang normal lah dia begini. Tapi dia makan masa yang lama lah, macam setahun, dua tahun dia akan berhabu lah begini. Jadi kalau kita tidak buat servis, ini habuk-habuk ni akan masuk ke dalam. Ini motor blower berpusing untuk menyedut udara di dalam kereta ni. Dia akan masuk di sini lah. Akan dia melalui sini lah habuk-habuk tersebut. Ini tengoklah. Tengok dia punya habuk pun dah terlalu banyak. Okey. Ini normal lah pada kereta-kereta yang model-model lama yang agak buat servis lambat. Beginilah. Seelok-eloknya 2 tahun sekali lah. Tengok keadaan pemakaian lah. Kalau macam heavy duty dalam kebun, tempat yang berhabuk, memang cepat. Cepatlah memang berhabuk. So, jaga servis dan jangan lupa subscribe aku punya YouTube channel dan follow aku punya YouTube channel WES Pakar Aircon Kereta Tawau. Okay geng, kita sudah buka. Kita sudah buka ikonnya Vigo Hilux Vigo. Okay, kita tengok ya dia punya habuk. Okay, habuk. Kenapa kita buat servis ya? Okay, kenapa ini kita buat servis? Nah, ini keadaannya. Ini habuk ni. Habuk ni memang banyak ni. Kalau sudah 2 tahun 3 tahun memang beginilah kondisinya. Disebabkan kalau kita dia banyak habuk gini, bila kita hidup aircon, dia akan menyedut di sini. Ini blower akan dia sedut ni habuk-habuk semua ni masuk ke dalam, dan masuk dalam blower ni dia akan masuk terus ke dalam cooling coil. Okey, kalau ada cabin filter ni, biasa cabin filter ni cepat berhabuk lah. Cepat berhabuk. Kalau dashboard kita begini, memang kena servis lah, buka servis, cuci. Ini kita buang. Ini kita buang banyak. Sebab bila kita tidak buang ni, kita cuci ini, kita akan keluarkan box aircon ni. Ini kita keluarkan. Ini box cooling coil kita keluarkan, cuci, dan semua ni kita akan cuci. Semua ni habuk-habuk ni kita akan buang. Okey, supaya aircon tadi akan bertahan lama ya. Sebab dari ini di berpunca kadang-kadang ni dari kita punya perjalanan lah. Kita punya tempat-tempat selalu kita jalan, yang selalu tempat kebun-kebun,
jalan yang berhabuk selalu gini lah, dia cepat cepat masuk habuk. Dan juga kapet ya, kalau kapet nih kita selalu cuci, dia tidak mungkin lah berhabuk begini ya. Dia bergantung daripada udara dalam kereta kita. Kalau udara dalam kereta kita selalu, kita jarang buang habuk daripada kapet, dia akan masuk sini lah. Sebab nih blow ini akan menyedut udara dalam kereta, dia akan sedut. Lepas tu ekor pun sumbat. Okay guys, itu sajalah dari aku. Assalamualaikum. Okay, kita pun sudah buka kotoran di dalam, sudah kita nampak. Okay, kuil-kuil kita sudah cabut keluar. Ini kuil-kuilnya. Inilah kondisi kuil-kuilnya yang sudah kita cabut tadi. Inilah dia punya kuil-kuil box blower. Mari kita tengok ya. Di sini ada kesan gigitan serangga ataupun tikus. Biasa tikus-tikus kecil itulah. Kalau terlalu lama parking, dia begini. Ini kayak makan blower. Dan di sinilah dia punya kuil-kuil di dalam nih. Oke, sebentar lagi kita akan buka keluar. Nah, inilah kondisi sebenar di dalam box kuil-kuil. Ini barang-barangnya. Ini kita keluarkan sudah. Oke, nanti kita bersihkan nih. Semua nih kita bersihkan. Oke. Mana yang ada banyak habuk kita bersihkan dan kita clearkan semua. Oke, guys. Ada semut guys di dalamnya guys. Ada semut guys di dalam ekor nih guys. Aduh guys, ada semut, mengundang semut, sarang semut lagi guys. Waduh, gawat nih, ada semut. Be guys, memang binatang nih suka tempat-tempat yang sejuk nih guys. Wow, semut guys. Halloween, semut guys. Patut tidak sejuk. Pau.